Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Vlog ya kawan semuanya. Saya ini berada di Dusun Sidomulyo, Kampak ya kawan semuanya. Ini kampung yang terpencil tapi pemandangannya jangan diragukan atau jangan ditanyakan lagi ya. Ini pemandangannya yang sangat sangat luar biasa indahnya. Pokoknya kampung ini di atas awan lah ya kawan semuanya. Lihatlah di sekeliling perjalanan saja sudah kelihatan. Pemandangan sangat bagus sekali ya. Nah, kayak gitu di hutan-hutan. Mantap kan? Pokoknya ayam tentrem bagio mulyo ijo royo-royo ya. Nah, jalannya ini sudah dicor atau di beton kawan semuanya ya. Nah, iki jalannya negeri di atas awan ya. Negeri di atas awan apa? Di atas awan iya. Dan sudah kelihatan kampungnya. Kawan semuanya, nah itu sudah kelihatan. Dan sayangnya ini musim penghujan ya kawan. Nah, Pak, boten anu damel video pedesaan Pak, konten di nanjak kan semua ya. Ini yang berada di namanya dusunnya atau Watu Lakar apa ya. Saya ditemani sama itu teman saya. Dan kampungnya sangat bagus, rumah-rumahnya sangat bagus ya. Ada di puncak atau di ketinggian gunung ya, atau di lereng ya. Kan semuanya kayak gini. Tempatnya sangat asoy. Wah, jan mending banget. Kawan. Keren banget pemandangannya. Ini berada di atas ya, di bukit. Morning call. Kemudian kita berjalan lagi menyusuri rumah-rumah di kampung-kampung ya. Ini tempatnya. Rumahnya bagus-bagus kan. Meskipun di desa atau di lereng gunung, tapi tempatnya sangat bagus sekali. Pokoknya tidak rugi. Dan sayangnya ini sudah musim hujan kawan. Dan jalannya kelihatan itu menanjak sekali ya, menanjak. Kita lanjutkan perjalanan kita. Udah menggah kawan. Kita lihat dan suasana sepi sekali kan. Ini para warganya mungkin ke tegalan ya kan, atau ke kebun mungkin saja.
Ini rumahnya bergerombol, kawanku, dan tetangganya jauh-jauh. Tapi jalannya sudah enak sekali, ya. Sepi. Pemandangan indah sekali, kawan. Wah, keren banget. Pokoknya suasananya sejuk, udaranya adem. Adem banget. Rumahnya sederhana, tapi ya bagus sekali. Kalau Anda semuanya pengen jalan-jalan ke desa ini, kalau pakai mobil atau motor, gunakan saja gigi satu ya kawan, karena nanjaknya bukan main. Saya saja berjalannya sudah ngos-ngosan. Kalau belum pernah kesini, jangan sampai dimasukkan gigi 2 atau 3 ya. Nanjaknya ini luar biasa. Duh, udah menggah-menggah kawan. Dan ini cuacanya sudah mau hujan, kawan. Sudah berawan hitam, kawan semuanya ya, kayak gini. Masya Allah, happy pemandangannya dan terbayarkan ya. Untuk para teman-teman atau seluruh semuanya yang ada di perantauan, ini bisa mengobati rasa rindunya yang ada di perantauan atau yang kangen sama kampung halamannya ya. Anda bisa melihat channel di vlog ini dan mengikuti terus perjalanan saya atau belakangan saya ya di kampung-kampung. Syukur-syukur ada yang request, ada komen untuk direviewkan di desanya. Insya Allah saya turuti kalau saya tahu tempatnya dan tahu jalannya ya kan. Insya Allah saya turuti. Dan saya udah ngos-ngosan. Ngomongan saya belepotan ya kawan-kawan semuanya. Kita lihat-lihat di sekitar sini. Ini tempat yang sangat indah sekali. Kawanku semuanya ya. Iya, tapi wapi ya. Fokus. Kita lihat ke sana ya, teman-teman. Mungkin-mungkin. Ya, kirim-kirim. Mungkin-mungkin. Ini apa? Pemandangan. Tak ningali biki lagi. Iki boten enten adusane, Pak. Pundi? Pundi kok? Boten enten pulang kok. Oh, nyuwun rabu ngoten critane. Oh, nggih. Teh. Mantap lor, tenan.
asri bet nggone yakin. Asri. Tapi saya ngarep udan, Bro. Yang kampung yang dibiarkan di sini. Itu seperti kamar mandi. Kamar mandi kan dasar review tak ya, sing ngerti. Di airnya melimpah sekali di sini. Wah. Dolan, Mbah. Memang dolan, Mbah. Muter-muter. Masa. Oke. Betul apa nak bah? Konten ini subu, beri. Tapi asis bah lagi. Kalau nak kunci tak? Long. Siapa mama mana dah? Mangga bah. Tinggi. Long sekali tu. Kang atas ya, boh jodoh. Masa lah. Wah, ya kak ya wes gremis lor. Gremis yang ini lor. Ya, seluruh semuanya cukup sampai di sini ya. Untuk para teman-teman semuanya yang sudah sudi mengikut saya. Tonton terus sampai habis ya untuk perjalanan saya ke kampung-kampung halaman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sejahtera.